Serbuan ni ada 4 sasaran kita. Daripada 4 sasaran tu, jumlah keseluruhan yang kita tahan adalah 2 di Subamat, 1 di pinggiran USJ dan 1 di Pucung Utama. Kita sekarang berada di pinggiran USJ. Keseluruhan yang kita tahan hari ada 32 orang, 10 adalah penjaga, melibatkan kesemua-semuanya adalah warga negara luar, 5 perempuan Indonesia, 3 Indonesia, lelaki Indonesia dan 2 lelaki Bangladesh. Dalam masa yang sama juga, kita berjaya menahan 2 juruteknik, iaitu 2 lelaki Cina yang berada di kedai Bukit Pucung, Bandar Pucung Utama. Pemain sebanyak 20 orang, 19 lelaki dan 1 perempuan, 10 berbangsa Melayu, 1 Cina, 1 Indonesia, 8 Indonesia dan Nepal 1. Keseluruhan wang yang kita terampas adalah RM1,471, 4 buah modem, 3 router, 35 laptop, 5 komputer, 3 tablet dan 2 telefon. Siasatan dibuka di bawah Seksyen 4, Bracket 1, Bracket A, Akta Rumah Judi Terbuka 1953.